Ikut cara menentukan titik koordinat rumah dan input pada website PPDB. Pertama kita gunakan salah satu platform dari Google, yaitu Google Maps. Kita akan ketik Maps, kemudian Enter. Pilih Google Maps. Langkah selanjutnya, ketik alamat rumah lengkap pada telusuri Google Maps. Berikut titik koordinatnya. Untuk memperbesar, silakan gunakan fitur zoom. Jika sudah sesuai, silakan klik kanan, kemudian klik ada apa di sini. Selanjutnya, klik titik koordinatnya. Lihat di sebelah kiri, berikut titik koordinatnya. Kemudian kita akan salin, silakan disorot. Klik kanan salin, dan kita akan tempel pada kolom input website PPDB. Kalau website PPDB di pendaftar.ppdb.distrik.jabarprov.go.id, kemudian masukkan username dan passwordnya. Jika sudah, klik login. Pilih menu biodata. Pastikan nama dan alamat sesuai dengan dapodik dan kartu keluarga. Kemudian, tempel titik koordinat di kolom ini. Kita tempel, maka akan muncul peta sesuai Google Maps. Sudah yakin, klik simpan. Anda yakin tentang input sudah benar, klik accept. Selamat, kolom titik koordinat sudah berhasil diinput pada website PPDB dan bisa melanjutkan pendaftaran. Terima kasih.